Menjelang puncak ibadah haji, wukuf di Padang Arafah, tenda-tenda yang akan digunakan oleh para jemaah haji dalam melaksanakan ibadah wukuf telah berjajar rapi. Petugas yang bertanggung jawab memastikan fasilitas ibadah tinggal menyelesaikan hal penunjang, seperti pendingin udara dan fasilitas untuk catering. Dua hari menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah, persiapan demi persiapan terus dilakukan untuk menyambut tamu-tamu Allah dari seluruh penjuru dunia. Faktor keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan dari para jamaah haji menjadi hal utama yang diperhatikan dalam mempersiapkan maktab-maktab di Padang Arafah ini. Jemaah haji nantinya akan ditempatkan di 52 maktab yang tersebar di Padang Arafah. Persiapan tenda bagi jemaah bisa dikatakan sudah hampir selesai 100%. Seperti yang kita lihat saat ini, kami berada di Arafah, ini H-2 menjelang Arafah. Alhamdulillah sepenuhnya sudah selesai, tinggal atribut-atribut kecil, pemasangan AC, tenda, full, semuanya sudah clear, termasuk di maktab 112 ini, kelebihannya memang di tendanya cukup besar, ada musola dan ada juga di sini untuk kamar masing-masing jamaah, dan ada buffet kita siapkan, serta kamar mandi ada di dalam tenda itu sendiri. Di maktab 112 akan berkumpul sekitar 2.200 anggota jemaah. Tingginya suhu di Padang Arafah menjadi salah satu hal utama yang menjadi perhatian bagi panitia pelaksana ibadah haji. Suhu tadi alhamdulillah di maktab 112 kita sudah pakai aircon, air cooler, water vibrator untuk menurunkan suhunya. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sementara itu, untuk memantapkan persiapan sebelum ibadah puncak wukuf di Padang Arafah, pemantapan manasik juga terus dilakukan. Untuk rombongan jemaah haji dari Travel Alisan, manasik pemantapan dilakukan di area penginapan. Bagi jemaah haji, pemantapan semacam ini sangat berguna untuk menyegarkan lagi hal-hal apa yang perlu dilakukan dan menghindari yang dilarang untuk memenuhi rukun haji. Sudah sempat konsultasi sih sama keluarga-keluarga yang sudah berhaji sebelum berangkat. Kita sempat ngobrol sama tante-tante, sama om-om, sama nenek-nenek kita bagaimana. Dan alhamdulillah di sini semakin banyak juga tambahan ilmu yang kita dapat, baik dari ustadz-ustadz yang ada di Alisan maupun teman-teman yang sama-sama dalam satu rombongan dengan kita. Pada pelaksanaan haji tahun ini, wukuf di Padang Arafah akan jatuh pada hari Jumat 8 Juli 2022. Wukuf yang jatuh pada hari Jumat membuat haji tahun ini disebut sebagai Haji Akbar. Revolusi Riza, Mekah, Arab Saudi.